Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita akan review. Jadi reviewnya bukan review produk lagi ya. Jadi kemarin teman-teman ada sempat yang nanya untuk fungsi Ducker itu apa. Jadi Ducker kita lihat ya. Untuk fitur di MGP24X khusus yang tipe MGP punya ya. Nah, di sini sudah ada yang namanya Ducker ya. Di sini ada lihat, teman-teman bisa lihat 2122 dan 2324 ini ada fungsi Ducker. Nah, ini disebut priority ducker. Jadi fungsinya apa? Nah, kita lihat juga di sebelah sini MGP16X, khusus yang MGP juga ada priority ducker. Nah, fungsinya kita kupas lebih dalam ya. Nah, tak jelasin sedikit ya. Jadi fungsi utama untuk ini tombol ducker ini ya. Jadi fungsinya itu ketika kita menggunakan mikrofon ya, maka secara otomatis musik akan pelan-pelan mengecil ya. Suara musiknya akan pelan-pelan mengecil. Oke, brother, sebelum kita lanjut video ini, boleh dong minta like video ini, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Thanks ya, bro. Jadi ini kan 2122 dan 2324 itu kan khusus buat musik. Karena di bagian belakang itu pakai jack RCA. Sebentar kita liatin. Nah, ini 2122 kita lihat itu buat jack input musik ya. Nah, sekarang kita aktifkan untuk yang 2122 ini, kita aktifkan duckernya. Levelnya kita nggak usah aktifkan. Saya akan coba, saya akan demokan satu, jadi teman-teman bisa paham ya untuk fungsi utamanya seperti apa. Nah, sekarang untuk mic saya posisikan untuk di mic 1. Jadi fader yang di mic 1 sudah saya tekan ya. Sudah saya juga naikkan. Nah, ini untuk fadernya saya masuk ke grup ya, untuk outputnya, karena nanti akan saya jelaskan juga untuk output mana yang fungsi buat ducker ya. Oke, sekarang kita bunyikan, contohkan satu. Ini posisi yang musik ya. Ini kalau kita naikin kan biasa. Jadi setiap kita ngomong, maka suara musik akan pelan-pelan redup ya gitu. Atau pelan-pelan mengecil suaranya ya. Nah, sekarang saya contohkan, kita naikin musiknya. Kita naikin 1 2. Nah, ini musik langsung pelan-pelan akan redup atau mengecil. 1 2 cek, 1 2 tes. Jadi kalau kita tidak ngomong, maka suara musik akan naik dengan sendirinya. Cek. Tuh, gitu ya. 1 2. Nah, itu contohnya. C. Tuh, itu. Di seperti priority mode ya. Priority kayak gitu dia. 1 2. Cik. C. Ini kan musik di masuk ke grup. Jadi saya masukin ke grup semua. Tis. C. Nah, itulah fungsinya ya. Nah, tadi kan untuk fungsi ducker ya. Kita udah contohkan ya. Nah, dan sekarang di ducker ini ada dua posisi. Jadi grup 1, di sini kita bisa lihat ya. Grup 1 atau channel 16, CH16. Jadi kalau kita posisikan di channel 16 atau grup 1, saya akan jelaskan dulu untuk yang grup 1 dulu ya. Jadi kalau kita ducker ini kita posisikan di grup 1, maka semua input mic ini mulai dari 1 sampai 16 itu berfungsi sebagai priority, atau ketika kita bicara maka semua musik akan pelan-pelan mengecil suara musiknya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita posisikan di channel 16 ya, ini kan lagi posisi grup 1. Nah, ini kalau kita posisikan di channel 16, maka khusus buat mic yang nomor channel 16 ini, nah itu yang berfungsi sebagai priority mode ini. Kita tes ya. Nah, sekarang kita ganti dulu untuk priority mode. Kita set up. Kita tekan set. Cari menu ducker. Ya, ini ducker di posisi nomor 3, folder nomor 3. Jadi kita pindah, kita ini kita tekan yang di sini, kita arahin source-nya. Kita putar ya, putar di knob yang kanan, putar ke channel 16, maka posisi sekarang diberalih ke channel 16 ya. Kalau kita putar di sebelah sini lagi grup 1, maka dia posisi langsung grup 1. Jadi kita perhatiin dulu nih, channel mana nih. Kalau grup 1 yang tadi kita jelasin ya. Jadi kalau channel 1 ini, grup 1 ini semua mic
bisa berfungsi menjadi priority mode atau priority ducker ya, seperti itu ya. Sekarang kita contohkan channel 16. Nah, channel 16. Oke, sekarang kita sudah rubah. Kita teks sound lagi. Nah, ini tadi kan untuk mic 1 saya posisi yang ini ya. 1 2 1 2. Nah, ini musik tidak akan berfungsi atau tidak mengecil ya, karena kita masuk di channel 16 tadi ya, seperti itu tadi ya. Nah, ini kalau kita gedein pun tidak ada fungsi ya. Coba kita contohkan satu. C C C C. Tis 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2. Nah, musik tidak akan mengecil otomatis ya. Jadi sekarang untuk mengecilkan secara otomatis, teman-teman pindah di channel 16. Nah, oke. Kita pindah lagi channel 16. Nah, sekarang saya akan menggunakan mic yang ini ya. Mic Chim Olen. Jadi seperti kayak di bandara ini. Ini mic Chim ada nada priority-nya juga ya. Nada khusus buat panggilan. Nah, kita tes dulu. Sekarang kita pasang dulu ya soketnya. Pasang. Oke, untuk mic-nya kita ganti di posisi channel 16 ya. Kita cabut dulu posisi mic 1, sekarang kita ganti di input 16. Ini ya, posisi 16 ya. Oke, soket sudah kita pasang. Nah, sekarang kita tes sound ya. Kita nyalakan musiknya dulu. Nah, sudah musik sudah nyala. Channel 16 yang kita nyalakan ya. Jadi kita nyalakan dulu. Kita nyalakan bareng musiknya. Musik dulu. Tuh. Jadi kalau kita tekan Cik 1 2 tis 1 2 tis. Nah, sekarang kita matikan. Cik 1 2 tis 1 2 cik tis 1 2. Jadi setiap kita bicara maka fungsi ducker langsung otomatis mengecilkan suara musiknya. Oke, jadi intinya untuk fungsi ducker ini hanya difungsikan buat di output grup 1. Jadi kita lihat ya. Nah, ini tadi saya colokan di grup 1 di sini. Grup 1 sini ya. Jadi kalau kita mainkan di stereo out ini tidak akan berfungsi, hanya berfungsi di grup 1 saja. Ya. Kita coba lagi, oke? Okay? Grup 1. Ini cara pemasangnya sangat gampang, cuman mainkan di grupnya saja. Oke. Okay. Kita tes. Ini channel 16. Dalam posisi channel 16. Oke, okay, sekarang berarti output mic-nya mic-nya kita pasang di nomor 16. Oke, okay? Ingat 16. Kita cek sound lagi. Kasih musik. Oke, okay, grup 1 berarti di sini. Oke. Okay. Ini kalau membuat musik, ini naik nyalakan. Grup 1 2 ini harus tekan ya. Kalau tidak tekan tidak akan nyala. Karena ducker ini hanya difungsikan di grup 1. Jadi tidak usah buka. Sekarang kita nyalakan di ini, musik ini. Cik 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 1 2. Nah, ini mic yang mic Chim ini, yang Aulen ini. Jadi pas kita ngomong suara otomatis akan mengecil ya. Kalau kita tidak ngomong kayak gini nih. Nah, jadi musiknya otomatis naik sendiri ya. Dan kalau teman-teman mau ngatur juga, atur untuk duckernya, teman-teman tekan setup. Setup sini, tekan setup. Nanti langsung keluar menu ducker ya. Di posisi yang tadi 1, 2, 3, 4 ducker, posisi folder 3 itu buat ducker. Di sini ada tulisannya, source-nya diputar di grup 1 atau 2. Nanti di threshold-nya, range-nya, release-nya kita bisa atur. Nah, nanti teman-teman kutak-atik sendiri ya. Kalau threshold ini setiap sinyal yang di bawah 20 dB tidak akan masuk. Jadi fungsi range ini kalau kita naikin sampai 30 dB ya.
1 2 1 2 1 2 C C C, maka musik akan diam secara total nih. 1 2 1 2 C C this. Nah kalau kita atur di bawah 20 dB maka suara musiknya masih ada min 17 dB gitu, seperti itu ya. 1 2 1 2. Nah kalau nilai priority ini kita pas ngomong masih ada min 15 dB musiknya. Nah itu tadi untuk fungsi ducker priority ya. Jadi teman-teman nanti praktekkan saja di rumah. Mau tipe MGP yang 16 channel atau 12 channel itu juga bisa. Tapi bedanya yang tadi threshold-nya kayaknya itu nggak bisa diatur. Nah, yang bisa diatur yang tipe yang 24 sampai yang 32 channel itu. Nah yang untuk seri MG, yang MG 12 inch atau 20XU itu sama sekali tidak ada priority ducker ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Saya Hendra Trianto, thank for watching. Kasih priority. Oke.